Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau biasa disapa Bambang Pacul saat mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani yang melakukan kunjungan kerjanya di Kota Solo, kembali ditanya wartawan perihal sosok yang akan diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam Pilgub Jateng. Ia mengaku belum dapat menjawab siapa saja yang akan dipilih untuk maju dalam kontestasi tersebut, karena penentuan nama calon ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bambang juga menyinggung untuk memilih pemimpin baik dalam pilkada, pilgub maupun calon presiden harus dilihat rekam jejak yang bersangkutan, bukan berdasarkan hasil survei yang dianggapnya hanya sebatas persepsi dan bersifat dinamis. Dari tadi aku sudah bilang, kalau kau mencari pemimpin itu carilah track record-nya. Ketika track record-nya clear, dari track record kenapa Bapak tuh? Dari track record pasti muncul tiga hal. Yang pertama, karakter seseorang. Karakter orang. Kemudian kompetensinya. Dan yang terakhir, kapasitasnya. Kecerdasannya, CC-nya saya bilang. Oke? Heru Kristianto, Jogja TV.